بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشارح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قوله وهو معرفة الله، yang pertama adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian mengkritik dari perkataan beliau ma'rifatullah, semestinya beliau mengatakan al-ilmu billah, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak mengapa yang demikian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'arraf ila Allah, ta'arruf min al-ma'rifah, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rif wa fi ash-shiddah, ay ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bil qalb, dengan hati. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'an wal inqiyadu lahu, yang mana pengenalan kita terhadap Allah itu mengharuskan menerima apa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iz'ana wal inqiyada lahu, tunduk ya dan patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahkim syari'atihi allati jaa'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, dan menjadikan syariatnya sebagai hukum, yaitu syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini yang dimaksud dengan ma'rifah. Jadi yang diinginkan di sini dengan ma'rifah adalah ma'rifah yang mengantarkan kepada tauhid dan pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ma'rifah ada dua macam. Ma'rifatullah itu, dalam mengenal Allah, ada ma'rifah yang maknanya adalah ma'rifatu iqrar. Ma'rifah artinya pernyataan, pengakuan. Pengakuan Allah sebagai sang pencipta satu-satunya. Pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan rezeki. Pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala mudabbirul kaun. Mereka mengakui bahwa seluruh alam ini yang mengurusnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yata'allaku bi af'alillah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'rifah yang pertama, ma'rifatul iqrar, adalah merupakan ma'rifah yang tidak terkhusus kepada kaum mukminin saja, bahkan orang-orang kafir wal musyrikin mereka
mengakui ini. Ya. Dan jenis yang pertama ini bukan ini yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Sebab ini bukan pembeda antara ahlu tauhid wa ahlu syirik. Tapi yang dikehendaki adalah ma'rifatullah jenis yang kedua. Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal namanya dan mengenal sifatnya. Fi uluhiyatihi wa rububiyatihi. Yang mengantarkan seorang pada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Beribadah, ikhlas, tawakkul, al-inabah, mahabbah. Dan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Ini yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa yata'arraful abdu ala rabbihi. Dan seorang hamba yang hendak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bin nabari fil ayati syar'iyah, yaitu dengan melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Fi kitabillahi azza wa jal. Di dalam kitab Allah azza wa jal. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Dari kitab Allah kita mengenal Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Dari kitab Allah kita mengenal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya dan benci kepada yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Allah baik tentang namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkenaan tentang ayatuhu syar'iyah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Ya. Wan nazari fil ayatil kauniyah allati hiyal makhlukat. Dan juga kita mengenal Allah dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah, yang dimaksud adalah al-makhlukat. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Dalam segala sesuatu terdapat tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu. Naam. فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات. Karena manusia setiap mereka memperhatikan kepada ayat-ayat tersebut, melihat pada matahari mana besarnya, langit dan bumi penciptaannya, izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budih, maka akan semakin bertambah pula ilmunya terhadap sang pencipta, terhadap yang berhak disembah. Qala Allahu azza wa jal. Allahu azza wa jalla berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada diri kalian pun terdapat tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Nah. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Subhanallah. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa jiwa kita itu sangat butuh untuk mengenal Rasulullah dan mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengikutinya. Butuhnya kita kepada perkara ini lebih butuh kita daripada makanan dan minuman. Karena kalau seseorang kehilangan makan dan minuman, hasolal mautu fi dunia, mereka hanya mendapatkan kematian itu di dunia. Akan tetapi kalau mereka kehilangan ma'rifatun nabi wa ma'rifatun maja'abihi, maka hasolal mautu fi dunia wal akhirah, hasolal azab, yang didapatkan adalah siksaan. Waliyahubillah. Ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu mengenal rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al ma'rifat allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq, yaitu pengenalan yang mengharuskan seseorang menerima apa yang beliau bawa dari petunjuk dan agama yang benar. Wa tasdiqahu fima akhbara, dan membenarkan setiap apa yang beliau khabarkan. Wa imtithala amrihi fima amara, dan melaksanakan perintah terhadap apa yang dia perintahkan. Wa ijtinaba ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang dan yang dihardik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahkima syari'atihi war ridha bi hukmih, dan menjadikan syariatnya sebagai hakim dan ridha dengan hukum Allah dan Rasulnya. Qala Allahu azza wa jall, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka perasaan sempit dari apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah, dan mereka berserah diri pasrah dengan apa yang telah menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini telah sering kita jelaskan bahwa di dalamnya terdapat tingkatan Islam wal iman wal ihsan, ya, bagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Tingkatan Islam adalah firman-Nya hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tingkatan iman, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dan tingkatan ihsan, wa yusallimu tasliman. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya hanyalah perkataan kaum mukminin ketika mereka diajak, ketika mereka diseru dan dipanggil menuju kepada jalan Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara apa yang mereka perselisihkan, maka ciri seorang mukmin mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini ciri seorang mukmin. Mereka tidak menolak sedikit pun apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dalam segala yang diperselisihkan, mereka harus kembali kepada dalil,
min al-Qur'an wa min sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 51. Tidak ada perkataan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jika kalian berselisih dalam satu urusan, satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasulnya di saat beliau masih hidup. Adapun di saat beliau telah meninggal adalah kembali kepada sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat. Seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dalam setiap yang mereka perselisihkan, mereka harus menjadikan hakim Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Naam. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah baik. Itulah yang paling baik. Dan paling baik pula akibatnya. Naam. Kembali kepada Allah dan Rasulnya itu baik, walaupun menurut manusia itu tidak baik. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu keselamatan, walaupun banyak dari kalangan manusia yang menganggap itu kesesatan, ataukah itu jumud, ya, tidak bisa berpikir luas, walaupun mereka menyatakan demikian, walaupun mereka menghiasi perkataan mereka dengan berbagai macam hiasan, zalika khairun. Allah sudah menetapkan itu. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang paling baik. Khairun maknanya adalah akhyar, yang paling baik. Wa ahsanu ta'wilan, hey, wa ahsanu akibatan, yang paling baik akibatnya, akhirnya itu terbaik, baik di dunia maupun di akhirah. Nah, sedangkan kembali kepada perasaan, kembali kepada selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik menurut perasaan, baik menurut hawa nafsu, akan tetapi kehinaan dan kejelekan. Hina di dunia, azab di akhirah. Wa qala azza wa jal, dan Allah azza wa jal juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri, maka berhati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah mereka, ya. Walaupun di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama, di antara salah satu penafsirannya yang dimaksud di sini an amrihi, yaitu kembali kepada Rasul, an amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah mereka yang menyelisihi perintah perkara Rasulnya, yang kemudian dengan dalil ini pula dijadikan salah satu hujjah oleh para ulama al-usuliyin bahwa asal dari perintah Rasul adalah wajib. Itu asalnya, selama tidak ada dalil yang memalingkan dari asal tersebut. Karena diancam
orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnatun. Ancaman yang pertama, mereka mendapatkan fitnah di dunia. Fitnah penyimpangan. Fitnatul bid'ah, fitnatul inhiraf, fitnatul hawa, fitnatul tafarruq, berpecah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Au yusibahum azabun alim, atau akan menimpa mereka azab yang pedih di akhirat. Ya, maka ini ancaman orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan ini disebabkan karena ada sebagian orang di zamannya itu lebih mengutamakan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri di saat mereka telah mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih mengutamakan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Sampai beliau mengatakan ajitu liqaumin araful isnada wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'y Sufyan. Aku heran terhadap sebagian kaum yang mereka mengerti tentang ilmu sanad, mereka mengerti tentang kesahihan suatu sanad, pokok mereka lebih mengutamakan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Lalu beliau mengatakan, atadri mal fitnah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan fitnah itu? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Antusibahum fitnatun. Kata beliau, al fitnatu asyirku. Yang dimaksud fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'd qawlih. Jangan sampai ketika dia menolak sebagian dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Kalau menolak sebagian dari perkataan Rasulullah, maka akan terjatuh sesuatu di dalam hatinya berupa penyimpangan, maka dia pun akan menjadi binasa. Menolak sebagian rasul, sebagian apa yang datang dari Rasulullah adalah halak, kebinasaan. Ya, dan di sini beliau mengatakan al-fitnatu syirk, karena seakan-akan mereka membuat syariat baru. Seakan-akan di sana ada sekutu bagi Allah dalam menentukan syariat. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka itu adalah sekutu-sekutu yang mereka membuat syariat? Mereka membuat satu ajaran baru yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu adalah merupakan penyimpangan. Ini menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah an-najah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, datang dari perkataan Al-Imam Az-Zuhri dan yang lainnya, mereka mengatakan al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Bahwa berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Wa ma'rifatu dinil Islam. Kemudian yang ketiga, mengenal agama Islam. Qauluhu, perkataan al-muallif, ma'rifatu dinil Islam, al-islamu bil ma'nal 'am.
Yang dimaksud Islam di sini adalah makna secara umum. Wa ta'abbudu lillahi bima syara', yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, itu intinya Islam itu. Siapa yang beribadah berdasarkan syariat Allah, berarti dia muslim. Mundu an arsalallahu rusula, semenjak Allah mengirimkan para rasul. Jadi tidak terkhusus, Islam itu hanya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi rasul-rasul sebelumnya juga mereka mengajak kepada Islam, karena para nabi agama mereka itu satu, walaupun metode mereka dalam perkara-perkara syariat mereka berbeda. Semenjak Allah mengirimkan para rasul ila an taqumas sa'ah, sampai berdirinya hari kiamat, datangnya hari kiamat. Kama dzakara dzalika azza wa jalla fi ayatin katsira, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam sekian ayat yang banyak. Tadullu ala anna syara'i'a as-sabiqata kullaha, yang menunjukkan bahwa syariat-syariat yang terdahulu seluruhnya Islamun lillahi azza wa jal, menyerahkan diri kepada Allah, seluruhnya adalah Islam. Qala Allah ta'ala an Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai muslim, dan jadikanlah keturunan kami sebagai umat yang muslimah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, yang dimaksud dengan Islam adalah siapa saja yang beribadah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal Islamu bil makna al khas, sedangkan Islam dengan makna yang khusus. Ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhtassu bima ba'atha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, khusus dengan apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diutus dengannya. Nah, terkhusus. Ini Islam secara khusus. Sehingga orang-orang yang tidak berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dikatakan Islam walaupun mereka berpegang dengan kitab-kitab mereka yang terdahulu, Taurat kah, Injil kah. Nah, li'anna ma ba'atha bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang Allah mengutus dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasakha jami'al adyani sabiqati, maka dengan demikian Rasulullah telah menghapuskan seluruh agama-agama yang terdahulu. Seluruh syariat-syariat yang terdahulu. Faqara man ittaba'ahu musliman, maka jadilah orang yang mengikuti Rasulullah dikatakan muslim. Wa man khalafahu laysa bimuslim, dan yang menyelisihinya bukan orang muslim. Dari mana saja dia, Yahudinya kan dia atau Nasraninya dia. Nah, fa'atba'ur rusul muslimuna fi zamani rusulihim, maka para pengikut rasul mereka dikatakan muslim pada zaman rasul mereka. Ya, fal yahud, orang-orang Yahudi,
muslimuna fi zamani Musa sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan muslim pada zamannya Nabi Musa. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa. Dan orang-orang Nasara pun dikatakan muslim pada zaman Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang hidup di berbagai tempat di Syam dan tempat yang lainnya, mereka dikatakan muslim sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hina bu'itsan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun di saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakafaru bihi, lalu mereka mengingkarinya, falaysu bi muslimin. Maka berarti tidak lagi dikatakan mereka muslim. Karena mereka mendustakan Rasulullah, berarti mendustakan kitab-kitab mereka. Nah, baik, sampai di sini, kawan. Kita bacakan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu, hafizakumullah. Thank you.